Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Bida bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan dua insiden serangan ke atas dua orang player kebangsaan. Seorang Akhil Rashid, dua hari lepas tu berlaku serangan kepada Faisal Halim pula. Untuk kes Akhil Rashid, berlaku di Kuala Terengganu. Lepas dia habis training dengan pasukan Terengganu, dia balik ke kondominium dia di sekitar Kuala Terengganu pukul 8:30 malam macam tu. Tiba-tiba dia diserang oleh dua individu yang tak dikenali. Ada orang cakap kena pukul pakai cotak. Ada juga yang cakap Akhil Rashid dipukul menggunakan besi yang boleh laras. Disebabkan serangan tu, Akhil Rashid mengalami kecederaan di sebelah tangan kiri dan di sebelah kaki kiri. Dan paling obvious, dia mengalami pendarahan sikit lah di bahagian kepala dia. Sebabkan ada koyak di ubun-ubun kepala tu lebih kurang 4 cm. Insiden tu menyebabkan Akhil Rashid mengalami kerugian lebih kurang RM5,000. Disebabkan beg dia kena rembat. Setakat ni tak pasti lagi apa motif serangan kepada Akhil Rashid ni, tapi ada rumours yang mengatakan yang kes ni macam pelik, ada motif lain sebenarnya. Yelah, dekat Kuala Terengganu ni memang jarang sekali lah berlaku kes jenayah. Lagi-lagi bila berlaku kepada orang luar, dan orang luar tu dikira public figure, semua orang kenal. Berani pula individu tu membuat jenayah kepada Akhil Rashid ni. Dua hari lepas kes Akhil Rashid, Faisal Halim pula dikatakan disimbah asid ketika bersiar-siar di shopping mall area Lembah Klang. Faisal Halim ni sebenarnya dia keluar dengan family dia pergi main go-kart dekat satu shopping mall. Lebih kurang pukul 5 petang lepas dia main go-kart tu, tiba-tiba ada dua individu yang tak dikenali naik motor simbah asid ke arah Faisal Halim. Lagi geram lepas orang simbah asid tu, siap cakap good luck kepada Faisal Halim. Kalau nak diikutkan, asid tu bukan je terkena Faisal Halim, tapi terkena juga tangan isteri Faisal Halim sikit. Ada juga orang awam yang claim kereta dia pun terkena percikan asid tu. Based on saksi, memang individu tu nak simbah asid ke arah muka Faisal Halim lah. Sebab kalau kena muka, berisiko kena mata. So kalau kena mata, akan kemungkinan besar tamatkan terus kerjaya Faisal Halim. Teruk betul perangai ni. Susah sikit nak cam individu ni sebab diorang tutup muka dan naik motor terus belah. Dahlah motor pakai nombor plate palsu. Tapi lepas beberapa jam, polis berjaya menahan suspek individu yang menyimbah asid kepada Faisal Halim. Katanya suspek tu baru berusia 20-an je. Dah berani-berani nak buat kes macam ni. Efek kepada asid ni memang agak teruk lah. Kulit Faisal Halim terbakar tahap 2. Kalau tengok kesan kepada t-shirt Faisal Halim tu, memang teruk lah. Cair terus t-shirt dia. Insiden kedua ni lagi menguatkan spekulasi yang sebenarnya ada motif lain di sebalik serangan dua player pasukan kebangsaan ni. Setakat ni tak pasti lagi sama ada kedua-dua kes ni related, dan tak pasti lagi apa motif sebenar serangan kepada dua player ni. Aku pun sebenarnya terkejut juga dengan insiden yang berlaku ni. Rasa Malaysia ni masih aman, tapi tiba-tiba jadi macam negara lain pula. Dah macam Colombia, Mexico dah rasa pula ni. Kes ni memang memalukan bola sepak Malaysia lah. Sampai orang luar pun tahu pasal kes ni. Bagi aku, tak ada negeri mana baik, tak ada negeri mana buruk. Dan benda ni pun tak sepatutnya dikaitkan dengan politik. Kalau betul serangan ni disebabkan kebencian, bagi aku benda ni tak sepatutnya berlaku lah. Takkanlah nak benci diorang ni sangat sampai nak mencederakan diorang. Memanglah geram bila tengok diorang main bola tak betul lah. Tapi janganlah sampai kita nak mencederakan orang, menutup periuk nasi orang. Aku memang tak faham lah apa yang ada dalam kepala otak individu ni. Pasal bola je pun takkanlah sampai buat macam ni, menganiaya orang. Kita tunggu dah lihat laporan seterusnya pasal dua kes ni. Apa pula pendapat korang? Apakah motif sebenar serangan-serangan ni? Kita doakan yang baik-baik kepada Akhil Rashid dan Faisal Halim. Semoga cepat sembuh untuk mengharungi musim terbaru Liga Malaysia. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.